pasangan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu sedang diterpa kabar tak sedap. Foto-foto pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu yang sebelumnya ada di feed Instagram Rizky tak tampak lagi kini. Tak hanya itu, foto profil Instagram dirinya yang sebelumnya bersama sang istri sudah tak nampak lagi. Hal ini pun membuat warganet bertanya-tanya. Dilihat dari feed Instagram Rizky, tak ada lagi foto mesra dirinya dan Nadia. Banyak warganet yang menanyakan hal tersebut di kolom komentar. Assalamualaikum, bukan mau nyinyir atau apa. Cuma kenapa foto pernikahan kalian yang pakai baju pengantin warna gold dihapus ya? Di situ jelas dengan caption masa lalu biarlah, dan sekarang kamu punya masa depan, yaitu Nadia. Saya lihat postingan itu tidak ada sekarang. Apakah terhapus? Tapi saya tetap berdoa, semoga keluarga kalian baik-baik saja dan tetap dalam ikatan cinta bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tulis salah seorang warganet. Komentar warganet lainnya terlihat mengasihani Nadia, istri Rizky. Kasihan Nadia, nggak salah apa-apa kena batunya, dihujat netizen, suami nggak jadi tameng buat melindungi, malah asli main sana-sini. Tak sedikit netizen yang menyoroti foto profil Rizky yang sudah tak bersama dengan Nadia lagi. Foto profilnya kok sendirian? Rizky, komentar netizen juga datang di unggahan-unggahan Nadia Mustika Rahayu. Terlihat dalam salah satu unggahannya, komentar netizen ramai-ramai menanyakan mengenai Rizky yang menghapus foto-foto pernikahan mereka berdua. Nad, parah banget sih Rizky. Foto nikah kalian udah dihapusin dan PP udah diganti dan udah gak pernah kelihatan lagi sama kamu. Fix dia cuma mau perawanin doang. Emang nama Rizky itu fucek. Tulis salah seorang warganet. Nadia, kenapa Iki foto nikahnya di IG dihapus-hapusin semua sama Iki? Berharap semoga baik-baik aja ya Nadia cantik. Kasian Nadia mulu yang dibully karena kelabilan suaminya. Warganet berlomba-lomba menanyakan perihal Rizky yang menghapus foto pernikahan mereka. Kok di IG Rizky nggak ada foto nikahan kalian sih? Foto profilnya juga ganti. Berharap semoga pernikahan kalian gak sumur jagung ya, walau apapun masalahnya. Kasian banget sih foto nikahnya di IG Iki udah dihapus. Itu tandanya si Iki udah gak peduli lagi sama si Nadia. Kalau emang si Nadia berarti di mata Iki, pasti dari hal kecil aja fotonya gak akan dihapus. Wah kok kwa. Tulis komentar nyinyir salah seorang netizen. Netizen lain terlihat memberikan semangat kepada Nadia. Semangat Nad, kamu berhak menjadi lebih baik. Dapat semangat dari Leslar, tinggalkan yang menyakiti karena kamu pantas bahagia. Tulis seorang netizen. Sebelumnya isu miring ini menghampiri juga lantaran belakangan sosok Nadia menjadi sorotan karena tertangkap publik tak mengenakan lagi cincin kawinnya. Seakan membalas aksi sang istri, Rizky The Academy terlihat langsung mengganti foto profil di Instagramnya yang semula bersama Nadia menjadi sendiri. Kini Nadia juga ikut mengganti foto profilnya. Hal itu membuat publik bertanya-tanya perihal rumah tangga keduanya.